Halo guys, balik lagi di channel Jaka Swot dengan saya Rizky. Di video kali ini saya akan ngebahas sebuah sepatu dari brand Spek. Sepatu apakah itu? Nah, ini sepatunya. Metasala Majesty. Metasala Majesty ini pertama kali kalian lihat pasti perubahannya ada di bagian outsole-nya. Nah, dan pertama-tama saya akan ngebahas dari bagian uppernya. Upper sepatu Metasala Majesty ini terbuat dari karet sintetis yang berbagai macam jenisnya, dan yang pertama mungkin yang bertekstur kasar di bagian depan, bagian atasnya bagian yang lembutnya, dan mungkin dari bagian belakang juga sama dikasih yang bahan yang keras ini. Dan dia memiliki motif yang menarik dari segi logonya, sablon terlihat dari sini. Dan sepatu ini juga menggunakan lidah sepatu berbahan karet sintetis, menggunakan tali pipih. Di bagian insole-nya juga lumayan empuk, dan ini juga insole-nya lumayan tebal. Bagian heel-nya cukup keras dan pastinya bisa melindungi kaki kalian saat bermain futsal. Oke, sekarang kita turun ke bagian bawahnya. Jadi sepatu futsal ini dia mempunyai midsole namanya. Nah, ini midsole ya, yang bagian yang berwarna putih ini. Jadi midsole ini ada tingkat keempukannya. Jadi ini membuat sepatu ini lebih empuk saat bermain di permukaan lantai yang keras saat bermain futsal. Itu gunanya dan fungsinya. Dan di Metasala Majesty ini lumayan empuk saat saya sentuh di bagian midsole-nya. Dan lanjut ke bagian outsole. Nah, outsole, terlihat dari outsole-nya sudah berbeda dengan Metasala sebelumnya. Dia menggunakan teknologi terbaru dari Metasala ini. Untuk dilihat dari bagian outsole, dari segi desain dia cukup menarik untuk dilihat dan banyak kontur, dan ini sangat berfungsi saat bermain futsal. Dan banyak aksen-aksen yang memang rubber harus memiliki aksen-aksen yang seperti ini agar sepatu ini tidak licin saat digunakan. Nah, bagian dalam sini juga ada midsole-nya. Oke. Mungkin saya perlihatkan untuk dari pilihan warnanya. Nah, sepatu Metasala Majesty ini ada dua macam. Jadi ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna abu-abu yang tadi yang saya review. Nah, untuk penampakan yang warna merah juga sama, dari bahan upper menggunakan karet sintetis, sama tali pipih menggunakan lidah sepatu bahan sintetis, dan di bagian belakang juga ada bertulisan Metasala. Nah, di bagian midsole juga sama seperti yang tadi, dan di bagian outsole juga sama. Nah, oke, dari tadi saya jelaskan mungkin belum saya sebutkan harga. Jadi, sepatu Majesty ini dibanderol dengan harga Rp399.800. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!